Drama ini dimulai dengan dokter magang bernama Maru mendapatkan tugas dari dokter Min Hyuk untuk menangani pasien anak yang dalam perjalanan ke rumah sakit. Dokter Min Hyuk memberinya waktu 2 jam untuk mendiagnosis anak itu. Maru duduk bersama pasien dan anak itu muntah. Maru mendiagnosis bahwa kemungkinan besar mengalami pendarahan otak. Dia lalu menemui kepala residen dan menyampaikan diagnosisnya. Dokter lain bertanya-tanya mengapa anak itu bersikeras dia baik-baik saja. Namun Maru mengatakan bahwa adik perempuannya juga mengalami hal yang sama. Namun hasil tes bersih sehingga Maru dianggap diagnosisnya salah dan anak itu dikeluarkan dari rumah sakit. Malam hari, anak itu kembali ke rumah sakit dan tes baru mengkonfirmasi diagnosis Maru sebelumnya. Min Hyuk meminta sesama dokter untuk menghubungi Maru untuk mengatakan bahwa dia benar. Maru kembali ke rumah, dia mendapati adiknya Choco yang pingsan di lantai. Namun Choco menolak pergi ke rumah sakit. Saat itu, tiba-tiba dia menerima panggilan dari wanita bernama Jehi yang panik. Jehi mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya sebab dia tahu Maru bisa mengobati luka dan sesuatu mengenai seorang pria yang mungkin sudah mati. Jehi melanjutkan bahwa dia sangat takut. Maru berjanji kepada Choco untuk segera kembali. Namun Choco mengatakan, jika dia pergi ke Jehi, dia tidak akan berbicara dengan kakaknya lagi. Namun Maru tetap memutuskan untuk pergi. Maru masuk ke motel melihat pria yang tidak sadarkan diri. Sementara Jehi ketakutan. Maru meminta Jehi untuk menyerahkan diri. Jehi menolak sebab itu berarti karir reporter beritanya akan berakhir. Jehi mengatakan bahwa dia mengalami 15 tahun yang sulit dalam perjalanan hidupnya dan dia ingin mati saja. Berusaha mengambil pecahan kaca untuk melukai dirinya. Namun Maru menghentikannya. Selanjutnya Maru membersihkan TKP dan memberitahu Jehi bahwa dia akan mengganti posisinya sebagai orang yang disalahkan. Jadi Jehi harus pergi. Maru juga mengatakan bahwa tidak apa-apa tidak bisa menjadi dokter. Sementara itu Enggi pulang, dia melihat Jehi di luar kompleks keluarga. Saat itu Jehi menyerahkan pel kepada seorang pria yang dia sebut ketua dan menjadi jelas bahwa pembunuhan yang dilakukan Jehi mungkin sesuatu yang diperintahkan. Maru menunggu polisi datang untuk menangkapnya. Dia menghubungi adiknya dan menahan air mata ketika dia meminta maaf sebab tidak bisa menepati janji. Dia sudah berbicara dengan Jegil yang akan mengurusnya. Dalam suli suara, hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Maru. 6 tahun kemudian, putra Jehi yaitu Eunsook berlari meminta Enggi bermain dengannya. Namun Enggi mengatakan kepada Eunsook bahwa dia bukan saudara tirinya. Enggi berpikir Jehi seorang manipulator ahli usai merayu ayahnya saat dia baru berusia 24 tahun. Ayahnya membuang istri lamanya untuk bersama Jehi. Enggi berpikir Eunsook mungkin sama menakutkannya dengan Jehi. Maru dan Jegil berada di pesawat. Saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita yang pingsan itu adalah Enggi. Petugas meminta dokter yang bisa membantu mereka. Jegil meminta kepada Maru untuk membantu wanita itu. Namun Maru menolak mengatakan bahwa dia bukan dokter. Namun Jegil mendesaknya sehingga Maru memutuskan untuk pergi membantu. Saat membantu, Maru melihat Jehi sebagai walinya. Ini mengejutkan Maru. Maru lalu bertanya kepada Jehi apa hubungannya dengan Enggi. Dan Jehi menjelaskan bahwa Enggi putri suami Jehi dari pernikahan pertamanya. Oleh karena itu, Enggi adalah putri tirinya. Maru menangani Enggi mengeluarkan cairan dari paru-parunya. Dia memberitahu pramugari bahwa Enggi akan baik-baik saja hingga pesawat mendarat dalam 10 menit. Tiba di daratan, Maru berjalan, mengingat kembali masa mudanya dulu saat pertama kali bertemu Jehi. Jehi yang nampak lusuh dikejar oleh seseorang dan berlari ke rumah Maru untuk bersembunyi. Usai dirasa aman, Maru merawat luka Jehi, menjelaskan kepadanya bahwa dia ingin selalu menjadi dokter. Maru lalu memperkenalkan dirinya kepada Jehi. Kilas balik kemudian, bagaimana Maru dan Jehi berada di perguruan tinggi saat belajar dengan Jehi di halaman. Saat ini, Maru mengatakan kepada dirinya sendiri untuk berhenti mengejar cinta Jehi. Enggi tersadar, dia kesal sebab yang menolongnya bukan dokter. Enggi juga mendengar dari Junha bahwa Jehi dan pria yang menolongnya saling kenal. Enggi kemudian mendapatkan informasi bahwa Jehi telah menarik 1 miliar won. Ini membuat Enggi ingin tahu untuk apa Jehi dengan uang itu. Jehi menuju kediaman Maru dan bertemu Jegil. Jegil mengungkapkan bahwa sejak dia di penjara, Maru telah menipu wanita demi uang sehingga dia bisa membayar tagihan medis Choco. Maru bahkan berpikir menjual organnya untuk menghasilkan uang untuk adiknya. Namun itu tidak cukup. Jegil juga mengungkapkan Maru masih menunggu Jehi. Tidak ingin pindah sebab dia menunggunya. Jegil mengungkapkan tidak peduli apa yang diucapkan orang kepada Maru.
Ia dengan keras kepala menolak yakin bahwa Jehi telah mengkhianatinya. Maru dan Soko tiba. Jaegil memberitahu Maru bahwa Jehi datang dan meninggalkan hadiah dan amplop berisikan uang untuknya. Maru bergegas mengejar Jehi untuk mengembalikan uangnya. Namun dia tidak bisa menggapainya. Jehi tiba di rumah. Jehi lalu meminta kejelasan kepadanya mengenai uang 1 miliar won yang dia ambil. Jehi mengatakan bahwa dia telah memberikan uang itu kepada Maru yang telah menolongnya. Jehi kemudian mengatakan bahwa Maru memerasnya sebab dia tahu bahwa Anggi tertangkap dengan obat dan terlarang saat dia masih muda. Ini membuat Anggi terdiam. Jika media tahu, Anggi tidak akan bisa meyakinkan dewan direksi untuk mengizinkannya mewarisi perusahaan. Anggi mengingat kembali konfrontasi dengan mantan kekasihnya. Dia berlutut memohon kepada Anggi untuk melindunginya dan mengklaim dialah yang membawa obat-obatan itu. Pria ini berjanji jika dia melakukan itu, ayahnya akan membantu perusahaan keluarga Anggi yang sedang dalam kesulitan. Saat ini, Anggi memberitahu Jehi bahwa dia melaporkan ke polisi bahwa Maru memeras Jehi. Ditambah lagi, dia melaporkannya sebab praktik pengobatan tanpa lisensi ketika dia menyelamatkannya. Jehi tiba di kantor polisi untuk ditanyakan sebagai saksi. Jehi tidak mengatakan apapun. Jehi mengikuti cerita dan menegaskan Maru memeras keluarganya karena dia tahu rahasia kotor mereka. Maru menatapnya dengan kaget dan marah, tidak mengatakan apapun. Jehi kembali ke rumah dan pelayan menyerahkan amplop berisi uang yang dikembalikan oleh Maru. Esok hari, karena tidak cukup bukti, Maru pulang. Maru bergegas ke rumah sakit mendapati Coko terbaring di sana. Maru mengingat rasa sakit dan ketakutan Coko akan kehilangannya lagi. Dan terlihat marah sebab tuduhan Jehi membawa lebih banyak rasa sakit untuk Coko. Protes di luar pabrik terjadi, dengan para pekerja berkumpul memprotes kesalahan yang dilakukan grup Taesan. Anggi tiba dan keluar dari mobil, mendekati para pengunjuk rasa, namun dia dilempari oleh para pekerja yang marah. Maru mengetahui bahwa Anggi menyukai motor off-road. Maru mengendarai motor dan meluncur tepat di samping Anggi untuk mengajaknya berlomba. Namun Anggi meluncur ke sisi tebing yang diambang jatuh. Segera, Maru menolongnya menarik tangannya menuju ke tempat aman. Anggi yang aman berusaha untuk kembali menarik motornya. Namun, Maru menahannya mengatakan untuk tidak menariknya mengingat dia bisa membelinya lagi. Namun Maru bukan menginginkan motor itu, tetapi boneka dari ibunya. Maru memutuskan mengambilnya dengan menggunakan tali pengaman. Akan tetapi, saat dia mendapatkannya, talinya putus sehingga dia jatuh ke belakang. Di rumah sakit, Anggi mengunjungi Maru dan bertanya kepadanya bahwa pasti dia pernah mengenalnya sebelumnya. Sebab tidak ada namanya pertemuan yang sangat mustahil itu. Maru mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mengucapkan terima kasih atau meminta maaf, dia harus mengatakannya saja. Maru memintanya untuk pergi sebab dia ingin istirahat. Saat makan keluarga, pengacaraan menerima telepon penting dan kemudian memberitahu ketua bahwa Dr. Kim yang sedang mempersiapkan operasi transplantasi untuk ketua, ia membutuhkan pendonor yang cocok. Anggi menawarkan diri, namun ketua berteriak kepadanya bahwa Anggi sendiri tidak sehat secara fisik. Anggi menerima telepon yang memberitahunya bahwa ketua berencana mengadakan upacara pernikahan resmi dengan Jehi dan menikahinya. Anggi mengingat saat perpisahan dengan ibunya, ibu Anggi memberikannya boneka mengatakan untuk menjadi seperti boneka ini. Tumbuh dengan baik dan mengenakan pakaian bagus dan menikah dengan pria yang baik dan juga hidup bahagia. Ibu Anggi bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya. Namun dia menolak, dia akan bertahan dan akan menang. Maru mendapat pesan dari Coko bahwa dia kabur untuk mencari ibu kandungnya dan berencana tinggal bersamanya mulai sekarang. Saat berjalan keluar, Maru bertemu dengan Anggi yang datang berkunjung. Anggi mengatakan bahwa dia di sini untuk membayar utang sebab dia tidak suka mempunyai utang di dalam pikirannya. Maru menyuruhnya pergi dan mengatakan bahwa Anggi tidak berhutang apapun kepadanya. Saat itu, Maru menerima telepon panik dari Coko. Dia berbicara mengenai bagaimana ibu kandungnya usai 20 tahun ternyata sangat buruk. Selain itu, seorang pria berteriak kepada Coko. Panggilan berakhir dan Maru tidak bisa menghubunginya lagi sebab ponselnya mati. Anggi menawarkan tumpangan kepada Maru untuk menemui adiknya menuju kota tepi pantai. Pria kasar datang menemui ibu Coko sebab menghubungi polisi karena kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Coko mengatakan putrinya hanya merasa kasihan kepadanya. Pria ini melukai ibu Coko hingga Maru menghentikannya. Usai ini, Coko duduk dengan ibunya dan mengatakan jika bukan karena Maru, ibu pasti sudah dipukuli hingga mati oleh pria itu.
Ibu kemudian membawa Choco ke Maru dan meminta Maru untuk mengambil kembali Choco. Choco menolak pergi, mengatakan ibunya meninggalkannya selama 20 tahun dan kini harus bertanggung jawab untuknya. Namun, ibu Maru mengatakan dia tidak punya kemampuan menjaga Choco. Anggi yang menyaksikan semua ini hanya bisa diam terpaku. Maru kehilangan kesabaran, meminta Choco untuk mengemas barangnya sekarang. Ibu Choco meminta Maru untuk menghubunginya di masa depan jika Choco menikah. Namun Maru bersumpah tidak akan pernah menghubunginya. Jaehee berbicara dengan pengacara An dan bercerita mengenai masa lalunya. Dia tinggal di lingkungan miskin selama 25 tahun dengan seorang pekerja seksual untuk seorang ibu. Dia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Dan saudaranya adalah preman. Sementara Maru adalah orang yang baik, dia selalu melindunginya. Namun Jaehee mengatakan dia telah mengkhianatinya. Dia telah membunuh sebelumnya dan Maru yang mengorbankan diri. Saat di depan rumah, pengacara An mengungkapkan kepada Jaehee bahwa dia menyukainya sebelum ketua bertemu dengannya. Maru melihat mereka berdua di depan rumah ketua. Maru membanting pintu yang membangunkan Anggil. Anggil mengatakan kepada Maru bahwa dia ingin bertemu lagi, sebab dia tertarik kepadanya. Maru tersenyum dan melihat ke arah Jaehee. Di waktu berikutnya, saat makan keluarga, Anggil memperkenalkan Maru di hadapan keluarga. Ketua mengatakan ini pertama kalinya Anggil memperkenalkan kekasih kepadanya. Ketua mulai bertanya kepada Maru mengenai keluarganya hingga pendidikan dan karirnya. Maru mengatakan orang tuanya meninggal saat dia masih muda dan ayahnya hanya sebagai pemilik usaha kecil. Dia kuliah namun berhenti di tengah jalan, dan kini hanya sebagai seorang bartender. Saat ketua menggali pertanyaan lebih dalam mengenai mengapa dia berhenti kuliah, Jaehee terlihat panik. Maru mengatakan dia tidak meninggalkan sekolah, dia dikeluarkan. Ketua bertanya kepada Anggil mengapa Maru berhenti kuliah. Anggil tidak menjawab sehingga ketua memarahinya, sebab menyembunyikan latar belakang kekasihnya yang tidak diketahui. Anggil menjadi marah, dia mengungkapkan bahwa dia hanya peduli mengenai masa sekarang Maru. Anggil yang melawan bertanya balik, apa yang diketahui ketua mengenai wanita yang melakukan yang terbaik untuk merayunya agar dia dapat menikah dengannya. Ketua marah meminta pengacaraan untuk membawanya pergi. Di waktu berikutnya, Junha memberitahu Anggil di tempat kerja bahwa dia diberitahu untuk tidak melakukan pekerjaan apapun untuk saat ini. Anggil bertanya apakah dia dipecat sebab memperkenalkan kekasih yang tidak cocok kepada ketua. Junha meminta Anggil untuk bersembunyi hingga kemarahan ketua mereda. Namun Anggil menolak. Anggil memasuki ruangan pertemuan membahas keuangan perusahaan dan bagaimana mereka membutuhkan likuiditas. Ketua memerintahkan resort milik perusahaan di Aomori, Jepang dijual untuk menghasilkan arus kas. Anggi angkat bicara dan mengatakan di sanalah ibu dan ayahnya berada sebelum ibunya pergi. Pimpinan memintanya berhenti mempermalukan dirinya sendiri dan memerintahkan peluncuran proyek. Dia segera menyerahkan proyek itu kepada Jaehee untuk ditangani. Maru menerima telepon dari Anggi. Anggi bertanya bahwa dia merindukannya. Anggi mengungkapkan bahwa dia ada di Aomori, di tempat ibunya meninggal. Ini tempat di mana dia mengunjungi ibunya dan menyimpan semua kenangan indahnya bersama ibunya. Anggi mengatakan tempat ini akan dijual, dan jika dia tidak bisa melindungi tempat ini, mungkin dia akan menjadi orang berikutnya yang dibuang oleh keluarganya. Anggi berbagi informasi bahwa dia sedang mencari cara menghasilkan uang tunai yang tersedia untuk perusahaan tanpa menjual resort ini. Jaehee menyambut calon pembeli resort, dan pengacaraan memberitahu mereka bahwa prasmanan telah disiapkan. Maru tiba di resort menunggu di luar, sementara Anggi bekerja keras berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan resort dan membatalkan kesepakatan. Anggi menjadi frustrasi dan melempar kertas ke lantai. Anggi tertidur di halaman depan, dia tidak melihat Maru. Maru mencoba membangunkannya namun Anggi nampak kelelahan. Maru ke kamar Anggi dan melihat semua pekerjaan yang dia lakukan, dan memutuskan untuk membantu. Maru menghubungi Jaehee mengingat dia dulu sekolah di jurusan bisnis dan meminta bantuannya. Dia membantu menganalisis operasional grup Kaisan. Maru sepanjang malam menganalisis dan menulis catatan yang diposting di dinding. Maru berjalan ke arah Anggi yang tertidur dan dia mengangkatnya membuangnya ke kolam. Anggi bangun tertegun melihat Maru di hadapannya. Usai sarapan, Maru duduk dengan Anggi mengungkapkan bahwa dia menemukan cara menyelamatkan resort agar tidak perlu dijual dengan mencari uang tunai yang dibutuhkan perusahaan saat ini. Maru meminta Anggi untuk menghentikan kesepakatan Jaehee dengan perusahaan lain. Jaehee duduk bersama pemilik perusahaan yang ingin membeli resort.
Kontrak ditandatangani, Anggi datang terlambat. Anggi bertanya kepada Jehi, mengapa kontrak ditandatangani ketika dia meminta pengacaraan untuk menghentikannya. Anggi mengambil kontrak itu dan merobeknya. Dia mengatakan bahwa ayahnya ingin menjual resort ini dan itu akan dilakukan. Ayahnya ingin menghapus semua kenangan ibunya. Maru menghubungi Anggi bahwa dia ingin berbicara dengan pemilik perusahaan lain dan meletakkannya di speaker. Maru menelpon dan semua orang mendengar. Maru mengungkapkan bahwa calon pembeli ini adalah perusahaan yang buruk. Perusahaan ini membeli resort itu dan membangun fasilitas di sekitarnya untuk pembangunan yang kemungkinan besar akan mencemari kawasan itu. Setelah keburukannya terbongkar, pimpinan perusahaan membatalkan kesepakatan dan semua orang keluar, meninggalkan Anggi dan Jehi di dalam. Di waktu selanjutnya, Anggi bersiap untuk menemui Maru di mana mereka setuju untuk bertemu. Sementara Maru bertemu dengan Jehi dan memberitahunya bahwa dia memiliki waktu 10 menit mulai sekarang. Jehi bertanya apakah mereka bisa naik kapal bersama dan dia akan pergi bersamanya ke ujung dunia. Maru memberitahu Jehi bahwa waktunya sudah habis dan dia memutuskan untuk pergi. Saat pergi, Maru melihat Jehi telah melompat dari jembatan. Maru bergegas melompat ke air dan menyelamatkannya. Jehi beristirahat di ruangannya dan Maru duduk di sampingnya. Saat dia bangun, dia bertanya kepada Maru mengapa dia menyelamatkannya. Apakah itu karena dia mencintainya? Maru menyuruhnya berhenti bermimpi. Jehi bertanya lagi mengapa dia tidak membiarkannya mati saja. Jehi menambahkan bahwa dia akan kembali ke sisinya. Jika dia memberinya waktu, dia akan kembali kepadanya, namun itu tidak sekarang. Maru bertanya seberapa besar dia ingin terus memanipulasi orang. Maru berharap setidaknya dia bisa memiliki beberapa kenangan indah. Mengenai cinta pertamanya, Jehi bukan wanita yang tercela. Tidaknya dia berharap menyimpan kenangan indah itu, agar dia tidak merasa hidupnya sengsara seperti sekarang. Maru segera tiba di jembatan beberapa jam usai waktu kencan mereka dan mendapati Anggi duduk dengan punggung menghadap pagar jembatan. Maru bertanya mengapa Anggi menunggunya. Bagaimana jika dia tidak muncul? Anggi mengatakan bahwa dia yakin Maru akan datang. Hal itulah yang membuatnya dia menunggu. Di waktu berikutnya, Anggi pulang ke Korea. Namun dia bingung sebab semua barangnya dikemas di ruang tamu. Ketua menyebut Anggi tidak tahu malu sebab kembali usai merusak kesepakatan. Ketua meminta Junha memotong kartu kredit Anggi dan memberitahu hotel mereka agar tidak mengizinkannya menginap di sana. Dia juga ingin semua pegawai Tesan diberitahu bahwa mereka tidak boleh berkomunikasi dengan Anggi. Ketua mengatakan kepada Anggi bahwa resort merugi setiap tahunnya. Junha meminta ketua memaafkan Anggi, namun Anggi tidak mau sebab dia menolak mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Anggi mengatakan resort Aomori tempat yang paling berharga, dan dia tidak akan ragu untuk melakukan hal sama lagi. Anggi membungkuk kepadanya dan mengatakan untuk menjadi baik. Malam hari, Jehi duduk di seberang Maru di bar yang benar-benar kosong. Mengungkapkan dia memesan seluruh tempat jadi hanya mereka berdua. Jehi meminta Maru untuk berhenti mempermainkan hati Anggi dan kembali ke kehidupan lamanya. Jehi menegaskan dia serius ingin kembali kepadanya. Dia juga tidak bisa melupakannya. Sementara itu, Jegil mengantar Anggi menuju tempat kerja Maru. Jegil mengirim pesan kepada Maru bahwa Anggi dalam perjalanan menemuinya, memintanya menyingkirkan wanita lain di sekitarnya. Maru dengan sengaja menghubungi Anggi dan menghidupkan speakernya untuk membuat Jehi cemburu. Anggi mengungkapkan dia telah diusir dari rumah. Maru mempersilakan Anggi tinggal bersamanya. Anggi memberitahu Maru bahwa dia mencintainya. Hal ini membuat Jehi menjadi cemburu. Anggi berhenti di luar bar dan saat dia melangkah, dia menerima pesan dari Junha yang berisi foto kemesraan Jehi dengan pengacaraan saat di depan rumah. Anggi segera menemui Junha dan menuntut mengetahui apakah dia menyimpan foto itu. Junha menunjukkan aslinya dan mengungkapkan itu dari rekaman sisi depan rumah. Dia memberitahu Anggi bahwa ketua akan mencari untuk membawanya kembali jika dia bisa menyelesaikan satu proyek. Anggi tidak ingin membicarakan hal itu. Junha memberitahu Anggi bahwa dia harus kembali secepatnya, sebab ketua sakit dan Jehi mulai terlibat dalam urusan perusahaan. Dia mulai khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Selanjutnya, Anggi yang mabuk berada di beranda depan rumah Maru. Maru kemudian membawa Anggi yang pingsan ke kamar tidurnya. Dia merawatnya ketika Anggi tidur, dengan lembut menyeka wajahnya. Saat itu ponsel Anggi berdering. Maru mengangkatnya dan berbicara dengan Junha. Dia meyakinkan Junha bahwa Anggi aman dan tertidur. Junha bertanya apakah dia kekasih Anggi. Dan Maru mengatakan ya, memperkenalkan dirinya sebagai Kang Maru. Anggi bangun lebih dulu di pagi hari. Dia berbaring menatap Maru yang sedang tertidur dengan senyum di wajahnya.
Junha melihat video Jihi dengan pengacara An, dan saat dia melihat sisa video CCTV lain, dia melihat wajah Maru yang mengantar Anggi pulang. Dia menyadari Maru adalah pria yang diduga memeras Jihi di waktu sebelumnya. Maru mendapati Choco merawat Jaegil yang dipukuli. Ia mengungkapkan bahwa kakak gangster Jihi baru saja datang dan memukulinya untuk mencari tahu di mana Jihi berada. Kakak Jihi telah mencuri ponsel Maru untuk menghubungi Jihi. Anggi dan Junha bertemu karyawan yang mogok kerja dan merundingkan kontrak baru mereka. Usai itu, Anggi kembali ke kediaman Maru. Dalam perjalanan, Ajuma menghentikannya dan bertanya apakah Anggi tinggal bersama Maru. Ajuma lalu memberikan sesuatu kepada Anggi dan memintanya memberikan kepada Maru. Anggi membalikkan barang itu adalah foto kelulusan Jihi dan Maru. Ternyata Ajuma adalah orang suruhan dari pengacaraan dan Jihi. Anggi berbicara dengan Junha. Junha membenarkan hubungan Maru dengan Jihi dan mengungkapkan bahwa Maru membunuh pria sebelumnya dan menghabiskan waktu di penjara. Maru bertemu dengan kakak Jihi. Maru memintanya berhenti mencari Jihi. Maru meminta handphonenya kembali. Kakak Jihi tahu bahwa Jihi orang yang membunuh pria itu dan Maru menutupinya. Ketua meminta Jihi membawa Anggi kembali ke rumah. Dia memberitahu Jihi bahwa Jihi perlu bertindak seperti orang tua yang peduli. Dia meminta Jihi melakukan apapun untuk menyingkirkan Maru. Anggi menemui Maru dan minum bersama. Anggi yang telah menaruh curiga kepada Maru bahwa dia hanya memanfaatkannya, mengatakan Maru untuk berpisah. Maru diam-diam menerima perpisahan itu. Anggi tersandung menuruni lereng dan bertemu dengan Jihi yang ada di sini untuk menjemputnya. Anggi yang sangat mabuk pingsan di depannya. Sementara Maru dipukuli oleh para preman. Para preman ini menghubungi Jihi dan diletakkan di sebelah telinga Maru. Jihi meminta kepada Maru untuk menandatangani surat-surat yang ditempatkan di depannya. Yang memberinya properti di Amerika dan tiket pesawat untuknya dan Choco. Ini satu-satunya kesempatannya. Selama dia meninggalkan Anggi dan berjanji tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Ini merupakan atas perintah ketua. Anggi yang setengah sadar berada di samping Jihi, mendengar sebagian dari percakapan ini. Jihi mengancam jika dia tidak menandatangani, orang berikutnya yang terluka mungkin seseorang yang sangat berharga untuk Maru. Sementara itu Jaegil membawa Choco ke An Myeongdong, seperti yang diminta oleh Maru. Jelas agar Choco tidak melihat bagaimana dia telah dikerjai oleh preman Jihi. Ketua mengetahui perselingkuhan Jihi dengan pengacara An. Dia meminta Junha menggunakan semua celah hukum untuk membuat jebakan bagi keduanya. Dia ingin mereka dipenjara setidaknya selama 30 tahun. Saat sadar, Anggi mengambil keputusan berusaha pergi, namun kamarnya telah dikunci. Jihi mengatakan bahwa ini perintah ketua. Anggi memberitahu Jihi bahwa dia mendengar percakapannya dengan Maru di mobil. Jihi mengklaim dia melakukan itu semua demi Anggi. Anggi yang putus asa berhasil keluar dari rumahnya dengan memanjat keluar jendela di tengah hujan lebat. Dia pergi menemui Maru. Saat Maru keluar, dia mendapati Maru dengan wajah yang memar. Anggi mengaku kepada Maru bahwa dia adalah pria pertama yang dia cintai sejak dia bertemu dengannya. Anggi berani bermimpi mengenai kehidupan bersama, memiliki anak dan menjadi tua. Maru diam sepanjang pengakuan Anggi. Dia menatap dengan melangkah ke arah Anggi dan memeluknya. Sementara Jihi muncul, dia terkejut saat melihat Maru dan Anggi berpelukan. Maru membawa Anggi masuk ke dalam rumah. Maru berjalan keluar dan melihat paket makanan yang ditinggalkan oleh Jihi. Saat Maru masuk ke dalam, dia menemukan Anggi tertidur lelap. Maru mendongak melihat foto lama sebuah pantai, dengan catatan dari Anggi yang mengundangnya untuk berkunjung bersama di pantai ini. Esok hari, Jihi berada di rumah pantai keluarga ketua. Dia mengingat kembali percakapannya dengan pengacara An tadi malam di mobilnya. An menunjukkan padanya foto-foto dari CCTV tentang hubungan mereka, dan mengungkapkan ketua sudah mengetahuinya. Dia menyarankan meninggalkan rumah itu secepat mungkin, sebelum ketua berurusan dengannya. Saat ini, Jihi menghubungi Maru dengan permohonan putus asa untuk membantunya, sebab kakaknya memukulinya. Jihi kemudian mulai menghancurkan ruangan itu sendiri, dan membuatnya tampak seperti seolah-olah dia diserang. Anggi membuka tas dan menemukan baju dan sepatu baru. Di pakaian itu ada catatan dari Maru yang menjelaskan bahwa ia harus pergi ke suatu tempat hari ini dan mereka bisa pergi jalan-jalan besok. Anggi kemudian mendapat pesan tidak dikenal yang menunjukkan lokasi Jihi di rumah pantai. Maru tiba di rumah pantai, menemukan Jihi meringkuk di lantai dan ruangan nampak berantakan. Jihi mengklaim kakaknya menemukannya dan memukulinya. Maru menerima telepon dari kakak Jihi yang berada di kantor polisi
Dan Maro akhirnya mengetahui bahwa dia tidak menyentuh Jaehee dan dia menjadi tahanan polisi karena perselisihan antara dua teman wanitanya. Jadi Maro tahu manipulasi yang dilakukan Jaehee. Jaehee dan Maro berdiskusi tanpa mereka sadari Enggi ada di sana. Maro mengatakan kepada Jaehee, dia masih datang ketika Jaehee menghubunginya dengan cara yang tidak bisa dia abaikan. Maro menambahkan bahwa sepertinya dirinya sudah gila. Jaehee mengklaim bahwa dia akan meninggalkan dunianya dan kembali kepada Maro. Namun Maro memintanya tidak melakukan itu sebab mulai sekarang, dia tidak akan peduli lagi dengan apa yang Jaehee lakukan. Maro mengatakan hatinya yang dulu milik Jaehee kini sudah mati. Jaehee pergi ke brankas dan mengeluarkan beberapa dokumen. Jaehee mengeluarkan folder penting dari kejadian 6 tahun lalu. Ternyata di masa lalu, Jaehee telah meliput berita grup desa dan dipanggil ke kamar hotel bertemu dengan pria yang mengaku memiliki keburukan ketua. Saat Jaehee mencoba pergi, pria itu berusaha melecehkannya. Jaehee melawan menghancurkan botol di atas kepalanya. Pria ini jatuh ke belakang membenturkan kepalanya ke sudut meja dan meninggal. Maru duduk di rumah saat mendapat pesan dari Enggi dengan foto pantai tempatnya berada. Maru segera bergegas pergi menemui Enggi. Maru tiba di pantai dan Enggi bertanya apakah ini pertama kalinya dia kesini. Dia mengaku baru pertama kali ke pantai, sebab tidak pernah sempat pergi dengan wanita yang dulu dicintainya. Enggi bertanya siapa wanita itu. Maru mengatakan itu adalah Han Jaehee. Enggi meminta Maru untuk melarikan diri bersamanya. Di suatu tempat tidak ada yang mengenal mereka dan mereka bisa bersama. Maru menarik diri, mengatakan dia tidak akan melakukannya. Enggi berbalik dan pergi dengan sedih. Jaehee menemui ketua Han, memberinya bukti berkas rahasia penting. Ketua menjadi terkejut. Jaehee mengungkapkan karena untuk melindungi ketua, dia mengorbankan pria yang dia cintai. Ini adalah kartu trupnya. Ketua mengalami serangan jantung dan berusaha mengambil pilnya. Namun botolnya jatuh ke tangan Jaehee. Jaehee meminta kepada ketua untuk menjadikan Eunsok sebagai pewaris juga, dan dia akan meninggalkan rumah ini. Ketua berjuang untuk bernapas dan kemudian ambruk. Jaehee berusaha meminta bantuan, namun pengacara Han menutup teleponnya. Han mengatakan bagaimanapun ketua akan mati, jadi ini hanya mempercepatnya. Enggi mengemudi kembali ke Seoul. Dia menerima pesan dari Junha bahwa ketua telah meninggal. Enggi melaju dengan cepat sebelum tiba-tiba berbelok ke arah pantai untuk menemui Maru. Sementara Maru mengemudi kembali ke Seoul dan dia memasuki terowongan. Mereka berhadapan, Enggi mengambil jalur Maru. Menangis ketika dia semakin dekat dengan mobil Maru. Adegan kemudian berubah menjadi kegelapan. Kakak Jaehee sedang makan di restoran dan melihat di TV laporan berita mengenai kematian ketua grup Taesan. Dan bagaimana Enggi mengalami kecelakaan mobil di terowongan jalan bebas hambatan. Reporter mengatakan itu adalah dua kecelakaan mobil yang kejam dan kedua pengemudi Enggi dan Maru terluka parah. 12 bulan kemudian, Junha mengingat kejadian kematian ketua. Saat itu Junha akan menghubungi polisi saat pengacara Han menghubunginya. Han memintanya untuk menghubungi polisi jika dia mau. Namun, dia mempunyai informasi penting juga untuk diberikan kepada polisi. Dia mempunyai bukti bahwa ayah Junha terlibat dalam kematian ibu Enggi yang tidak sengaja dalam kecelakaan mobil. Apa yang diklaim pengacara Han bahwa ayah Junha memeras ibu Enggi untuk menjodohkannya dengan Junha. Junha yang tidak memiliki pilihan lain, memutuskan diam dan merahasiakan kematian ketua. Maru bertemu dengan seorang insinyur yang terlilit hutang. Maru memintanya menyerahkan catatan pengembangan rahasia untuk LED matrix aktif. Pria itu bertanya kepada Maru berapa banyak yang akan dia hasilkan jika dia membantu. Di waktu berikutnya, sekretaris Jungha menemani Enggi berjalan di lingkungan rumah Maru. Saat itu Enggi bergabung dengan anak-anak yang sedang menggambar di dinding dengan kapur. Enggi menuliskan nama Kang Maru. Maru berjalan melewati Enggi dan berhenti di jalurnya saat dia mendengar namanya diucapkan. Anak-anak pergi, Maru dan Enggi berhadapan. Enggi mengenali Maru. Ia menjelaskan kepada Maru bahwa dia kehilangan ingatannya sebab kecelakaan. Namun itu akan kembali perlahan. Saat ini dia tidak ingat apapun selain namanya. Enggi mengeluarkan kameranya dan menunjukkan foto dirinya dengan Maru yang diambil saat di Aomori. Dia mengatakan bahwa Jungha yang merawatnya memberitahunya bahwa nama pria itu adalah Kang Maru dan dia tinggal di lingkungan ini. Dia tidak ingat siapa Kang Maru, namun melihat wajahnya dia mengingatnya. Jungha menyapa Maru. Jungha mengklaim dia pernah bertemu dengannya sebelumnya di rumah sakit. Saat itu dia terluka ketika berusaha mengambil boneka Enggi. Jungha menjelaskan bahwa Enggi kehilangan ingatannya bersama dengan pemahaman bahasa sehingga dia disembunyikan untuk memulihkan baik secara fisik maupun mental. Jika tidak, kepala baru grup Taesan itu Jaehee akan membuat hidup Enggi sengsara.
sebab Enggi seseorang yang akan mengancam posisinya di perusahaan. Jungwa mengklaim bahwa dia tidak berpikir ketua meninggal karena penyakitnya. Dia menduga Jihee mungkin terlibat. Jungwa meminta Maru membantu Enggi mendapatkan kembali ingatannya. Maru yang kini bersikap sensitif mengatakan kepada Enggi bahwa mereka tidak pernah saling mencintai dan dia harus pergi. Maru juga mengatakan tidak memiliki waktu luang untuk terlibat dalam pertempuran mereka untuk kekuasaan. Jungwa mengatakan ini bukan pertarungan untuk kekuasaan. Ini untuk mengembalikan Enggi ke tempatnya yang seharusnya. Maru menemui dokter. Dokter memberitahu Maru bahwa dia mengalami pendarahan halus di otak yang dimulai usai kecelakaan mobil dan berlanjut sedikit demi sedikit. Dia tahu Maru pasti mengalami sakit kepala dan muntah akhir-akhir ini. Itu gejala cedera otak. Dia memintanya menjadwalkan 1 hari untuk operasi. Namun Maru menolak. Maru hanya meminta temannya itu untuk memberinya obat penghilang rasa sakit. Kakak Jihee bertemu pengacara An dan mengungkapkan bahwa dia mengetahui keberadaan Enggi. Dia menunjukkan rekaman video kepada An dan mengatakan dia tahu betapa berbahayanya Enggi bagi posisi Jihee saat ini di Taesan Group. Kakak Jihee akan membawanya namun dia meminta imbalan. Kakak Jihee kemudian melancarkan upayanya membawa Enggi. Dia menemui Enggi di depan rumahnya, berbohong bahwa dia dikirim oleh Maru yang ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Jadi memintanya menjemput Enggi. Enggi dengan senang hati pergi dengannya. Jungwa menemui Maru menanyakan apakah Enggi ada di sini. Enggi telah meninggalkan catatan yang mengatakan Maru datang untuk menjemputnya dan berbicara dengannya. Maru mengatakan dia tidak pernah mengirim siapapun untuknya. Dan Jungwa mulai ketakutan. Jungwa mengungkapkan ponsel Enggi memiliki alat pelacak. Maru segera mengemudi memampatkan GPS ponselnya untuk melacak titik Enggi berada. Maru mengikuti sinyal dan berhenti di tempat peristirahatan dan mencari Enggi. Kakak Jihee kembali ke mobil melihat dia sedang dilacak dan mematikan ponsel Enggi. Sementara Enggi tertidur lelap karena minuman pemberian Kakak Jihee sebelumnya. Maru mengejar kembali saat dia melihat Kakak Jihee pergi. Dia terus mengikutinya dan memotong mobilnya, memaksa Kakak Jihee untuk berhenti. Maru menuntut Kakak Jihee yaitu Jessica untuk keluar, menuntut mengetahui siapa yang menyuruhnya menculik Enggi. Jessica berhasil kabur saat Maru mengalihkan rasa frustrasinya kepada Enggi. Maru menyebut otak Enggi rusak sebab tidak bisa memiliki akal sehat dan kabur dengan orang asing. Enggi meminta maaf dan berjanji untuk tidak seperti ini di masa depan. Enggi berjanji tidak terus mengganggunya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada orang lain yang melakukan kesalahan. Dialah satu-satunya yang harus disalahkan. Enggi mengaku otaknya rusak dan kemudian berbalik pergi. Jihee bertemu dengan Jessica yang memberitahunya bahwa Enggi telah ditemukan dan dia bisa membuat Enggi menghilang selamanya. Jessica hanya ingin Jihee memberinya rumah. Jihee mengatakan dia tidak bisa begitu saja memberinya sebab bagian dari warisan ketua diserahkan kepada Enggi. Jessica berada di sarang perjudian dan dia kalah. Dia menggerutu mengenai mengapa Jihee belum mengirim uang kepadanya dan berusaha menghubunginya. Jessica melangkah keluar menghubungi Jihee sehingga melewatkan penggerebekan polisi yang tiba-tiba datang di sarang perjudian. Jessica menyadari Jihee telah menghubungi polisi. Polisi melihat Jessica segera dibergegas kabur. Esok harinya, Jessica menemui Maru. Maru marah kepadanya. Sementara Jessica mengakui dia melakukan kejahatan yang tidak termaafkan terhadap Maru. Namun memperingatkan Maru bahwa Jihee menakutkan dan berbahaya dan akan melakukan apapun untuk orang yang menghalangi jalannya. Dia memberitahunya bahwa Jihee mengincar Enggi. Maru tiba di tempat Enggi dan bertemu Jungwa. Mereka berbicara, Maru bertanya apa yang perlu dia lakukan untuk membantu Enggi. Jungwa mengatakan mencapai tujuan terakhirnya dan mendapatkan kembali Taesan Group, termasuk mengalahkan Jihee. Saat itu mereka melihat antek Jihee mengintai. Jungwa mengatakan dia akan menghentikan pria itu dan memberi Maru kunci rumah. Memintanya segera membawa Enggi ke tempat utama. Maru meminta Enggi pergi bersamanya namun dia menolak. Maru menceritakan kepada Enggi bagaimana mereka pertama kali bertemu, bagaimana dia mengalami kecelakaan motor. Maru mengatakan bertemu dengan Enggi membuatnya kaget dengan keberadaan gadis kurang ajar seperti Enggi. Dia seseorang yang liar dan sombong, yang bahkan tidak bisa mengucapkan kata terima kasih yang sederhana saat seseorang melakukan sesuatu yang baik untuknya. Maru menatap Enggi dan meminta maaf. Dia berjanji memberitahunya lebih banyak jika Enggi masuk ke mobil bersamanya untuk pergi. Junhan tiba berhasil menghentikan antek-antek Jihee agar tidak masuk. Sebab jika menerobos masuk ke kediaman pribadi seseorang, itu adalah kejahatan. Saat masuk ke dalam, Jungwa lega Maru sudah membawa Enggi pergi.
Di waktu berikutnya, Jihi berjalan menaiki lereng menuju rumah Maru. Namun saat dia masuk, mendapati rumah itu kosong. Jihi menyadari penghuni rumah ini telah pindah. Sementara Maru mengemudi di belakang truk pindahan. Enggi duduk di kursi penumpang, sementara Jigil dan Choco di kursi belakang. Sedikit waktu telah berlalu, Jihi menghadiri acara pelantikannya sebagai ketua grup Tesan. Saat berpidato, Jihi berjanji bahwa grup Tesan tidak akan goyah dengan dia sebagai ketua baru. Namun seketika Enggi masuk ke gedung aula yang mengejutkan semua orang di sana. Jihi yang kesal berjalan turun dan memeluk Enggi, menyembunyikan kebenciannya di hadapan orang lain. Enggi yang masih dalam kondisi ingatan yang buruk meminta maaf kepadanya dan Jihi mengatakan tidak apa-apa. Enggi berjalan di podium menyapa para tamu. Enggi meminta maaf lagi sebab tidak kembali hingga sekarang, menjelaskan sebab kecelakaan seriusnya. Luka parahnya membutuhkan rehabilitasi yang lama. Dia tinggal di tempat yang tenang untuk pulih. Karena belum pulih, dia akan dibantu seorang pendamping untuk memimpin Tesan Group. Ia adalah Kang Maru. Enggi mengumumkan bahwa tunangannya Maru akan menjadi tangan kanannya di Tesan mulai sekarang. Jihi mendengar ini terkejut dan merasa kesal. Di waktu selanjutnya, Enggi dan Maru masuk ke dalam rumah dan Jihi berjalan menyambut mereka. Enggi pergi ke kamar ayahnya, dia meminta maaf. Jihi bertanya kepada Maru mengapa dia kembali. Maru menjawab, satu-satunya orang dia pedulikan sekarang apa yang membuatnya gila, apa yang menyebabkan dia tidak bisa tidur di malam hari. Apa yang mengacaukan nafsu makannya, orang itu bukanlah Jihi, orang itu adalah Enggi. Maru memberitahu Jihi bahwa dia mampu melakukan apa saja untuk mengembalikan Enggi ke tempat yang seharusnya. Posisi ketua atau bahkan nyonya di rumah ini tidak pernah menjadi milik Jihi. Mendengar ini, Jihi mengatakan dia tidak suka diancam seperti itu. Di waktu selanjutnya, Maru bekerja mempersiapkan rapat manajemen yang akan datang. Saat Junha masuk menyerahkan setumpuk dokumen kepada Maru yang mencantumkan semua kesalahan yang dibuat Jihi saat mempersiapkan akuisisi perusahaan bernama Yesung Medical Group. Yang perlu dilakukan Maru hanya mengungkapkannya dan dia akan mendapatkan direktur di sisinya. Pada rapat manajemen Tesan, seorang direktur bertanya mengenai Tesan Group mencuri akuisisi Yesung Group dari perusahaan lain yang telah menandatangani MOU dengannya. Jihi mengklaim grup Tesan menawarkan kesepakatan lebih baik. Maru melancarkan serangan, menanyakan apakah Yesung Group benar-benar mencuci uang dan Tesan Group mengetahuinya dan menggunakannya menekan Yesung Group agar menerima tawaran mereka. Jika demikian, perlu diselidiki. Jangan sampai berita ini bocor. Jihi memberitahu semua orang untuk tidak khawatir. Tidak akan ada yang merugikan kepentingan Tesan Group. Maru mengatakan bahwa Cebol tidak bisa lolos dengan semuanya akhir-akhir ini dan juga jika ada penyelidikan, itu akan menjadi buruk. Enggi bertemu Dr. Min Hyuk. Min Hyuk melihat pemindaian otak terbaru dan mencatat bahwa Enggi membaik. Enggi mengungkapkan dia mendapatkan kiliasan ingatan, dipicu oleh mendengar musik atau melihat wajah seseorang. Dokter mengatakan bahwa Enggi meningkat pesat dan menunjukkan mungkin Enggi secara tidak sadar menolak ingatannya untuk menjaga dirinya aman dari rasa sakit. Min Hyuk meminta Enggi mencari kenangan paling menyakitkan dalam hidupnya, untuk tidak takut dan pergi mencari kenangan itu sekarang. Pengacaraan menghampiri Jihi, mendengar bagaimana Maru mulai meremehkan Jihi dan kesepakatan Yesung Group telah dibatalkan. Dia tahu Maru akan melakukan apa saja untuk menjatuhkannya. Sekelompok jaksa sel turun dengan surat perintah penggeledahan terkait penyelidikan yang dihancurkan oleh grup Tesan. Ia menuduh Maru telah melakukan persaingan yang melanggar hukum dan pencurian rahasia perusahaan. Orang-orang ini menemukan flash drive dan salah satu dari mereka meminta Maru kembali ke kantor untuk wawancara. Saat keluar, Maru bertanya apakah jaksa memiliki surat perintah penangkapan, namun mereka tidak memilikinya. Sehingga Maru pergi dan meminta mereka datang menangkapnya saat mereka memilikinya. Maru menemui Jihi. Jihi bertanya kepada Maru apakah dia membocorkan rahasia operasional Tesan ke perusahaan lain. Maru mengatakan, flash drive yang berisi informasi semacam itu disimpan oleh Jihi sendiri. Jihi mengungkapkan dia menyelidiki Maru dan tahu bahwa dia menghabiskan tahun lalu sebagai perantara perusahaan yang menjual rahasia. Jihi menemukan orang-orang itu menjadi saksi untuk melawan Maru sekarang. Jihi memperingatkan Maru untuk mengakhirinya sekarang dan pergi. Jika Maru pergi sekarang, dia akan meminta pengacaraan mencabut pengaduannya. Maru memulai siasatnya. Dia duduk depan jaksa, mengakui bahwa dia telah berbohong dan ditipu di masa lalu mengenai rahasia Tesan Group. Namun dia ingin jaksa membantu membersihkan namanya kali ini. Maru kemudian pergi menuju kediaman Jihi untuk menjemput Enggi yang berada di tempatnya. Di saat itu Jihi bertanya mengapa Maru pergi ke kantor kejaksaan dan Maru mengatakan itu untuk mendapatkan kembali nama baiknya.
dia tidak melakukan ini, sehingga kecurigaan terhadapnya dibersihkan dengan berterus terang lebih dulu, dan membiarkan pelaku sebenarnya ditemukan. Yehi bertanya apakah itu mungkin. Maru mengatakan itu tidak sulit, selama pelaku sebenarnya muncul. Saat perjalanan pulang, Enggi mengatakan kepada Maru bahwa dirinya berharap bahwa dia akan mendapatkan kembali kenangan mengenai mereka yang jatuh cinta, di mana mereka mengunjungi bersama, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan satu sama lain, mimpi yang mereka miliki satu sama lain. Dia ingin mengingat semua itu. Selanjutnya, Enggi bertemu dengan dokternya, mengungkapkan bahwa dia ingat dirinya mengemudi di terowongan dengan ekspresi marah dan putus asa. Dia tampaknya mengemudi ke arah seseorang, namun dia tidak bisa melihat siapa pria itu, walaupun dia berpindah jalur. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ini cukup untuk hari ini, dan memintanya memikirkan kemana dia pergi dan siapa yang ingin dia temui. Enggi kemudian dirawat di rumah sakit setelah pingsan, akibat konfrontasi dari Jaehee. Maru terus duduk di samping tempat tidur Enggi dan memegang tangannya. Dalam tidurnya, Enggi mempunyai kilasan ingatan mengenai terowongan dan dia terbangun sejenak, melihat Maru di sampingnya sebelum tertidur kembali. Usai penyelidikannya mengenai kesehatan Enggi, pengacaraan menyerahkan laporan kepada Jaehee mengenai kecelakaan dan catatan medis Enggi, menunjukkan bahwa Enggi menderita trauma otak yang parah dan kehilangan ingatannya. Pengacaraan menambahkan bahwa jika Enggi benar-benar terluka, maka Enggi tidak akan bisa mewarisi grup Taesan sebab dia tidak mampu menjalankan perusahaan. Di rumah sakit, Maru terbangun. Namun terkejut mendapati Enggi tidak berada di tempat tidurnya. Dia berkeliling, menemukan Enggi meringkuk di bangku rumah sakit. Saat Maru menghampirinya, Enggi bertanya kepada Maru, "Siapa kamu?" Tentu ini membuat Maru kaget. Enggi kemudian berjalan berkeliling dengan bingung dan ketakutan, sementara Maru terus mengawasinya. Maru kemudian membawa Enggi untuk menuntunnya ke lantai atas ke kamar yang dia tinggali bersama Choco. Jaehee berkunjung ke kediaman Maru, dia ingin bertemu dengan Enggi. Namun, Maru memperingatkan Jaehee untuk tidak menyentuh Enggi lagi. Jika dia berani, maka dia akan tahu seberapa banyak kemampuan Kang Maru. Jaehee tidak takut dan mengklaim dia tahu apa yang sebenarnya dirasakan Maru. Apa yang Maru lakukan sekarang berusaha menghilangkan hati nuraninya kepada Enggi. Namun, itu bukanlah cinta. Jaehee mengatakan dia kehilangan cinta saat kehilangannya dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan Maru lagi. Jaehee menambahkan dunia tanpa Maru membosankan. Jaehee lalu mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Esok hari, Maru menyiapkan sarapan saat Enggi datang seolah tidak terjadi apa-apa. Enggi menyapa Maru dengan lembut, merasa seperti baru bangun dari mimpi aneh yang sangat panjang. Kini Enggi kembali normal. Enggi mengatakan kepada Maru bahwa dia seperti baru bangun dari mimpi aneh yang sangat panjang. Dalam mimpinya, Maru tidak seperti Maru yang sekarang. Maru nampak jahat yang memanfaatkannya, membohonginya, dan menyakitinya. Maru bertanya pada Enggi, apa yang akan dia lakukan jika ketika ingatannya pulih? Enggi menemukan bahwa Maru benar-benar jahat seperti itu. Enggi mengatakan, dia tidak akan memaafkannya. Enggi bertemu dengan Ketua Nam dan dia menggunakan informasi hafalannya mengenai Ketua Nam, memuji pernikahan putranya dan calon cucunya. Namun, Ketua Nam justru marah menyebutnya pemabuk. Ketua memutuskan untuk keluar. Maru datang terlambat untuk memberitahu Enggi bahwa dia sudah dijebak. Ketua Nam baru saja kehilangan putra satu-satunya sebab kecelakaan mobil. Jaehee dengan sengaja memberikan informasi palsu kepada Enggi mengenai Ketua Nam. Akibat hal ini, perusahaan Taesan kehilangan proyek. Sementara Jaehee dan pengacaraan bersuka cita mengenai betapa mudahnya menghapus Enggi dari warisannya untuk menjalankan Taesan Group sekarang. Sebab kekacauan ini. Esok hari, Maru bertemu Junha di tempat kerja dan Junha menegaskan bahwa pengacaraan mendapatkan catatan medis asli Enggi dan pihak lain mengetahui segalanya dan memilih Enggi untuk proyek itu karena tahu Enggi akan gagal. Junha bertanya apa yang harus dilakukan sebab perang terbuka akan segera terjadi. Enggi yang tidak putus asa bertemu dengan Ketua Nam. Enggi meminta maaf terhadap kesalahannya dengan putranya yang ternyata telah meninggal dan mengungkapkan bahwa dia menderita kehilangan ingatan dan telah menyembunyikannya. Jadi sebelumnya dia berpura-pura mengenal Ketua Nam. Ketua mengatakan dia tidak akan berinvestasi dengan perusahaan, sebab dia tidak percaya Enggi bisa menjalankan perusahaan ini. Namun keesokan harinya, Jaehee menerima telepon dari Ketua Nam yang memberitahunya bahwa dia bersedia mendiskusikan proyek investasi lagi. Namun hanya jika Enggi yang memimpinnya. Jaehee yang terkejut memberitahu pengacaraan untuk mengadakan rapat dewan sekarang. Dia ingin mengungkapkan segalanya mengenai kesehatan Enggi. Saat rapat dewan, Jaehee mulai mempresentasikan proposalnya. Saat dia mendapat catatan yang berbunyi,
Mari kita diskusikan rencanamu untuk membunuh Enggi. Ini adalah catatan dari Jaisik. Jaehee pamit untuk keluar. Saat di koridor, dia melihat Maru dan Jaisik berbicara. Jaisik menyapa adiknya itu, memberitahunya bahwa dia memberitahu Maru segalanya mengenai apa yang Jaehee lakukan kepada Enggi. Jaisik memperingatkannya bahwa dia akan mengungkapkan bagaimana Jaehee telah memerintahkannya memastikan Enggi menghilang selamanya. Dan juga bahwa dia tahu Maru menggantikan posisinya sebagai pembunuh di masa lalu. Jaisik mengungkapkan Maru akan membongkar semuanya jika dia mencoba menyingkirkan Enggi. Jaehee kembali ke ruang rapat. Dia merasa terdesak mengumumkan bahwa dia menjadikan Enggi sebagai wakil ketua perusahaan Taesan yang baru. Maru memperingatkan Enggi bahwa semua mata akan tertuju kepadanya mulai sekarang, dan dia perlu mendapatkan kembali ingatannya sesegera mungkin, sebab jalan di depan akan semakin berbahaya. Maru meraih tangannya mengatakan hal pertama yang perlu dia coba dan ingat yaitu dia. Maru membawa Enggi pergi ke lingkungan lamanya. Enggi mencoba membuka pintu rumah lama Maru. Maru menghentikannya dan mengatakan ada keluarga lain yang tinggal di sini sekarang. Maru dan Enggi lalu pergi. Sementara Jaehee ternyata ada di dalam duduk sendiri. Ini dia adalah pemilik baru rumah tua Maru. Enggi dibawa Maru tempat dia dulu putus hubungan. Enggi mengatakan dia tidak ingat tempat ini. Maru mengatakan bahwa mereka pernah putus di sini. Di waktu berikutnya, Junha menghubungi Maru dan membahas bagaimana sejumlah besar uang disimpan di rekening Enggi. Ini membuatnya terlihat seperti perusahaan yang baru saja menandatangani kontrak dengan Taesan Group memberi Enggi bayaran. Jaehee berusaha mencoba menjebak Enggi sebagai tindakan penggelapan uang. Maru pergi menemui perwakilan Kim dari Taesan Group yang segera membungkamnya dan mengatakan dia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Maru tahu Kim mengirim uang ke rekening Enggi untuk menjebaknya dan dia ingin tahu apa rencananya. Jaehee menghubungi Maru dan mengatakan polisi ada di rumah mereka dengan surat perintah penggeledahan. Polisi ingat Jaehee memberitahu Maru untuk menghubungi kantor polisi ketika dia kembali. Polisi tiba di markas kelompok Taesan Group untuk mencari Maru. Ternyata tuduhannya adalah Maru menyerang perwakilan Kim di rumahnya. Namun, tentu saja anti pengacaraan yang menyerang pria yang kini koma itu. Maru menemui Jaehee. Maru mengatakan dia tidak pernah menyentuh pria itu. Jaehee mengatakan kepadanya untuk menyerahkan diri dan menyatakan dia tidak bersalah. Jaehee mengklaim dia tidak ada hubungannya dengan rencana itu. Dia menyuruh Maru menyerahkan diri. Namun Maru justru meminta sebaliknya. Dia meminta Jaehee mengungkapkan bahwa dia menjebak Enggi atas skema penggelapan dan meminta maaf secara resmi kepada Enggi. Jaehee memintanya keluar dan mereka bisa membicarakan ini lebih lanjut. Jaehee duduk di kantornya dengan marah, menanyakan kepada An apa yang telah dilakukan tanpa sepengetahuannya. An mengatakan dia mengharapkan pujian dan terima kasih darinya bukan kemarahannya. Enggi berbicara dengan mantan pacar Enggi. Mantan pacar memberinya foto mereka berdua. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memulai kembali dengannya. Mantan pacar memegang tangan Enggi untuk meminta kesempatan lagi. Namun, dia memintanya melepaskan tangannya. Tetapi, ini menimbulkan ingatan Enggi pada Maru. Pada saat Enggi mengatakan kepada Maru sebagai cinta pertamanya. Saat ini, Enggi mengatakan kepada si mantan pacar sebagai pembohong. Sebab ingatannya mengatakan bahwa Maru adalah cinta pertamanya dalam segala hal. Jaehee menutup telepon dan mengetahui bahwa Maru telah dibebaskan sebab pelaku sebenarnya telah ditemukan. Maru dibebaskan usai Jaehee memerintahkan antik pengacaraan untuk mengaku. Di rumah, Enggi meminta menggunakan laptop Choco dan dia mencari artikel berita mengenai kecelakaannya. Ketika membacanya, berita itu hanya mengidentifikasi bagian lain yang terluka sebab Tuan K. Choco gugup bertanya mengapa dia membaca mengenai kecelakaan itu. Enggi menjelaskan perintah dokter untuk menggali ingatannya yang menyakitkan. Dia bertanya-tanya siapa Tuan K. Choco tetap bungkam selama ini, mengingat Tuan K adalah Kang Maru. Jaehee berbicara dengan Maru. Jaehee mengetahui kondisi kesehatan Maru yang selama ini dia sembunyikan darinya dan Choco. Jaehee ingin Maru segera masuk rumah sakit. Maru mengatakan dia bisa mati di meja operasi atau akhirnya kehilangan ingatannya. Jaehee yang marah mengatakan kepada Maru mengapa dia terus memikirkan skenario terburuk. Dan Maru dengan sedih mencatat bahwa hidupnya begitu buruk dalam hal keberuntungan. Maru memohon kepada Jaehee untuk mengizinkannya menunda operasi sebentar lagi. Dia ingin menikmati waktu yang indah ini bersama Enggi sedikit lagi. Enggi dan Maru duduk bersama Junha. Ia meminta maaf sebab mengharuskan mereka menikah. Agar Enggi tidak dinyatakan tidak kompeten dan kehilangan haknya untuk mengatur Taesan Group. Enggi tidak keberatan, dia suka ini. Sekretaris Junghwa berdiskusi dengan Junha mengenai kecurigaan Enggi mengenai kecelakaan di masa lalu. Junghwa akhirnya mengetahui pengemudi lain itu adalah Kang Maru.
dan tahu bahwa Anggi akan sangat terpukul jika dia mengetahuinya. Junha bersikeras ini harus dirahasiakan dari Anggi. Apapun yang terjadi dan mereka harus tetap berpegangan pada cerita bahwa pria yang ditabraknya pindah ke Amerika. Namun Anggi ada di kantornya dan mendapatkan amplop berisi laporan kecelakaannya. Dia membacanya dan melihat nama Kang Maru sebagai pengemudi lain itu. Anggi mengingat kembali ingatannya mengenai kecelakaan itu dan kali ini dia akhirnya mengingat wajah Kang Maru yang tersenyum sedih sebelum kecelakaan. Anggi lalu pingsan, mengingat semua orang yang berusaha menyembunyikan kebenaran darinya yaitu Choco, Junha, dan Maru. Anggi duduk diam di mejanya ketika Maru datang menjemputnya untuk rapat. Anggi mengingat percakapannya di masa lalu saat berada di pantai dengan Maru. Saat Maru mengungkapkan bahwa dia mendekati Anggi karena Jaehee, Anggi menguatkan dirinya dan berbalik untuk tersenyum kepada Maru. Di pertemuan, Anggi ditanyai anggota dewan mengenai tuduhan bahwa dia menggelapkan uang dari perusahaan dan apakah dia kompeten menangani urusan perusahaan. Anggi mengakui dia mengalami kehilangan ingatan sejak kecelakaan. Itu sebabnya dia membutuhkan Maru untuk membantunya. Jika dewan direksi tidak berpikir dia bisa menjalankan Taishan Group, dia akan keluar. Anggi percaya dia bisa dan meminta kesempatan lain. Anggi mengunjungi altar ayahnya, meminta maaf sebab datang sangat terlambat. Anggi mengingat masa kecilnya, di mana ayahnya dengan berlinang air matanya untuk bangkit. Dia tidak membutuhkan anak laki-laki sebab hanya dia yang dia butuhkan. Untuk menjadi pemilik Taishan Group dan tidak boleh lemah, dia harus tersenyum bahkan saat dia sedih. Saat ini Anggi menangis dan memberitahu ayahnya bahwa dia salah. Dia tidak bisa kembali sebab Kang Maru. Dan untuk itu dia merasa bersalah. Anggi mengatakan kepada Junha bahwa dia dan Junha sudah berbohong kepadanya dengan tidak memberitahunya bahwa Maru orang lain dalam kecelakaan mobil itu. Junha menyadari bahwa Anggi mendapatkan ingatannya kembali dan dia menangis bahagia. Anggi membuat Junha setuju merahasiakan pemulihan ingatannya untuk saat ini. Maru ada di rumah melihat cincin kawin yang dibelinya. Maru meletakkannya di meja Anggi dan melihat kertas kusut di dekat tempat sampah. Dia mengambilnya dan membacanya saat dia menyadari bahwa Anggi merobek catatan mengenai Maru adalah pria yang baik. Maru mulai menyadari ingatan Anggi telah kembali, sebab dia tahu Anggi sangat membencinya sebelum hilang ingatan. Anggi kemudian menghubungi Maru mengenai undangan pernikahan mereka yang dicetak dan bertingkah bahagia. Di waktu selanjutnya, Maru pergi menemui Jaehee di tempat kerja dan dia memintanya untuk menangani sebuah proyek dan membuat presentasi. Jaehee setuju, namun dia tiba-tiba mengungkit masa lalu. Jaehee meminta maaf atas kejadian 6 tahun lalu. Jika bukan karenanya, Maru akan menjadi dokter hebat sekarang, menjalani kehidupan yang dia harapkan. Jaehee bersumpah memberikan kompensasi kepadanya, namun Maru berencana menyingkirkan Jaehee, menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi jalan Anggi untuk kembali ke tempat seharusnya. Di waktu berikutnya, usai rapat dewan direksi, Jaehee pergi ke kantor Maru dan dia marah sebab Maru terus mengutamakan Anggi. Jaehee mengklaim dia meninggalkan Maru bukan karena dia tidak mencintainya. Dia meninggalkannya sebab dia ingin keluar dari kemiskinan. Jaehee mengatakan dia baik-baik saja dengan Maru yang akan menikahi Anggi untuk melindungi Anggi. Hari pernikahan telah tiba dan semua orang yang hadir berpakaian untuk acara itu. Anggi ada di salon. Jaehee berada di rumah, dia mendapati Maru sudah pergi, tetapi pakaian tuksedonya masih ada di kamar. Ini membuat Jaehee panik. Sebuah amplop tiba di surat kabar yang berisikan berkas mengenai masa lalu romantis antara Jaehee dan Maru. Berita ini pecah dan semua orang mengetahuinya. Para reporter turun ingin mewawancarai Jaehee. Pernikahan itu tentu saja dibatalkan. Sekretaris Yun dan Junha mendesak Anggi untuk pulang sekarang. Namun, Anggi dengan keras kepala duduk di sana bersikeras bahwa Maru akan datang. Maru akhirnya datang ke ruang tunggu dan melihat Anggi. Maru melepas jaketnya dan menutupi Anggi yang menggigil. Junha berbicara dengan Junhwa di luar dan terkejut mengetahui bahwa Anggi yang telah mengirimkan berita kotor skandal cinta masa lalu Jaehee dan Maru ke surat kabar. Maru berbicara dengan Anggi. Dia tahu Anggi mendapatkan kembali ingatannya dan bertanya apa yang dia lakukan dengan pernikahan saat dia tahu dia bukanlah pria baik. Anggi bertanya mengapa dia membiarkannya terus berpura-pura dan juga mengapa dia mengikuti persiapan pernikahan. Maru ingin mengizinkannya melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Maru juga mengatakan mengapa Anggi ingin membalas dendam kepada Jaehee dan dia. Mengapa dia harus mempertaruhkan masa depannya sendiri dan ingin menikahinya secara nyata. Anggi mengatakan bahwa ayahnya meninggal di saat Maru mencampakannya sebab dia tergila-gila kepadanya. Anggi melanjutkan dia bisa saja menghancurkan Maru dan Jaehee. Namun dia akan memberi Maru satu kesempatan.
Dia akan memaafkan Kang Maru sekali ini saja sebab dia merawatnya melewati periode amnesia sebab rasa bersalah. Di waktu selanjutnya, Jay diberitahu oleh pembantu rumah tangga bahwa Anggi telah pindah kembali ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Maru mencoba meninggalkan rumah keesokan harinya hanya untuk mendapati Jegil tergeletak di seberang pintu masuk. Menolak untuk membiarkan Maru pergi kecuali Maru pergi ke dokter dan menjalani operasi. Dia mengatakan kepada Maru untuk tidak khawatir dan berobat. Dia akan menjaga Choco. Jika operasi itu berdampak padanya, Jegil akan menjaga Maru selama sisa hidupnya. Jegil mengingatkan Maru bahwa dia tidak dioperasi, dia akan mati. Akan tetapi Maru tetap melangkah pergi. Junho berbicara dengan Maru. Dia mengeluarkan rekaman semua yang dia dengar di telepon pada malam ketua meninggal. Dia mengungkapkan Jehi dan pengacaraan ada di sana, tidak melakukan apapun untuk membantu ketua. Selain itu, Junho memutar rekaman pengacaraan yang menghubunginya kembali untuk mengancamnya dengan mengungkapkan peran ayahnya dalam kematian ibu Enggi. Junho menjelaskan kepada Maru bahwa dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Enggi saat ingatannya pulih. Namun Enggi selangkah lebih maju dan hampir mengungkap kebenarannya sendiri. Enggi menjadi menakutkan sekarang, bertekad menemukan orang yang membunuh ayahnya. Junho tidak ingin melihat Enggi terluka lagi. Usai pertemuan ini, Junho menemui pengacaraan, memberinya surat pengunduran diri. Pengacaraan tahu Junho akan mengadu tentang kematian ketua, dan memberitahu Junho bahwa mereka bisa pergi ke polisi bersama, dan mengungkapkan bahwa ayah Junho membunuh ibu Enggi. Namun, Junho mengatakan kepada pengacaraan untuk menyerahkan diri. Maru duduk bersama Enggi di taman. Maru memberitahu Jehi bahwa dia telah memikirkan kejadian bertahun-tahun yang lalu saat dia pergi ke hotel usai Jehi membunuh seseorang. Jika dia membiarkan Jehi yang menyerahkan diri, dia tidak akan pernah meninggalkan Jehi dari sisinya. Mungkin mereka akan bahagia. Maru mulai menangis ketika dia mengaku bahwa di saat itu dia salah mengambil keputusan. Apa yang Jehi lakukan salah dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Maru meminta maaf kepada Jehi sebab mengubahnya menjadi seperti ini. Saat itu dia pikir dia telah menyelamatkannya, namun sebenarnya dia yang menyebabkan Jehi menjadi seperti ini sekarang. Karena dia tidak ada, Jehi tersesat. Jehi menangis sementara Enggi berdiri di kejauhan melihat momen ini. Maru memberitahu Jehi bahwa dia akan kembali ke sisinya. Dia tidak bisa berjanji itu akan didasarkan oleh cinta, namun dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan dari sisinya. Jadi sekarang, Jehi harus melepaskan beban dari semua kesalahan yang dia lakukan dan menerima hukuman apapun yang dijatuhkan. Esok hari, Jessic menemui Maru di kamar mandi. Dia memiliki senjata di sakunya dan dia dijanjikan bangunan jika dia membunuh Maru. Maru yang tawakan ini meminta Jessic untuk terus maju dan melakukannya jika dia mau. Namun Jessic menolak melakukan itu, keluar dari kamar mandi. Dia bertemu Jegil yang menariknya keluar. Jegil mengatakan kepada Jessic bahwa Maru akan segera mati, bahkan jika Jessic tidak membunuhnya, Maru akan meninggal. Ini tentu saja mengejutkan Jessic. Enggi tiba-tiba menerima telepon dari Yunghwa bahwa Junho mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit sekarang. Yunghwa dan Enggi berada di rumah sakit melihat laporan kecelakaan Junho. Ada foto mobil pengacaraan di belakang mobil Junho malam itu, dan Enggi meminta salinannya. Di waktu selanjutnya, Maru kembali ke rumah lamanya, dan dia bertemu dengan Jehi. Jehi mengundangnya masuk dan mengungkapkan bahwa dia memiliki rumah Maru sekarang. Ketika dia kembali, Maru tidak ada lagi. Maru mengatakan dia sudah kembali sekarang. Jehi mengatakan bahwa itu hanya fisiknya, sebab hatinya kini hanya Enggi. Mereka duduk bersama. Jehi memberinya amplop yang berisi bukti semua kejahatan ketua di masa lalu. Jehi menawarkan untuk menukarnya dengan rekaman asli dan salinannya mengenai kematian ketua. Maru menolak, dia ingin Jehi menyerahkan diri. Usai ini, Maru duduk di sebelah Enggi. Maru menyapa Enggi dan bertanya apakah dia akan kabur bersamanya. Mereka akan pergi kemana Enggi ingin pergi. Tidak masalah kemana mereka pergi selama tidak ada yang bisa menemukan mereka. Maru memintanya melarikan diri bersamanya. Namun, Enggi mengatakan kepadanya untuk tidak membuat penawaran palsu lagi. Dia tidak jatuh cinta lagi. Saat ini yang dia pedulikan hanyalah menemukan kebenaran mengenai apa yang terjadi pada ayahnya dan membalaskan dendamnya. Maru menemui Jehi untuk berbicara dengannya. Maru ingin Jehi menyerahkan diri. Jehi menolak dan mengatakan semua yang ingin dia lakukan sekarang adalah mati dan dia ingin Maru mati bersamanya. Dia memberitahu Jehi untuk menyerahkan diri lagi dan mengatakan dia akan menunggunya. Jika Jehi pergi ke kantor polisi, dia akan pergi bersamanya. Jehi pulang ke rumah.
dan menemukan Maru pingsan di lantai. Segera Maru dilarikan ke rumah sakit. Joko tiba di rumah sakit, Joko merasa kesal tidak diberitahu oleh Jeju dan Maru. Jegil mengatakan Maru tidak ingin Joko khawatir. Dia bertanya bagaimana kondisi Maru. Jegil mengatakan Maru mengalami hematoma subdural. Maru bangun dan bertemu dengan Sunbei-nya. Dokter mengatakan bahwa operasi Maru dijadwalkan besok. Dokter tahu Maru menunda operasinya untuk membantu mengembalikan ingatan Enggi dan kini saatnya dia mengurus dirinya sendiri, sebab masih banyak yang harus dia tebus. Jae-suk menemui Jae-hee. Dia mengatakan dia ingin membunuh Maru untuk Jae-hee. Namun tidak bisa, sebab Joko memperlakukan dirinya selama ini seperti kakak dan memasak untuknya sepanjang waktu. Jika saja Jae-hee lebih baik dari Joko, maka mungkin dia akan melakukannya. Jae-suk mengatakan kepada Jae-hee tidak masalah sebab Maru sangat sakit dan akan segera mati. Jae-hee terkejut mengetahui Maru sakit karena hematoma. Enggi pulang dan Jae-hee mengatakan kepadanya mengenai penyakit Maru, menjelaskan bahwa itu sisa luka dari kecelakaan mobil. Enggi merasa bersalah, segera pergi ke rumah sakit dan mengingat kembali saat di terowongan, ketika mobil mereka bertabrakan. Sampai di rumah sakit, dia berjalan ke ruangan Maru, namun tidak masuk. Maru mendengar seseorang di luar pintu. Namun saat dia membuka pintu, tidak ada orang di sana. Pengacaraan menghubungi Jae-hee untuk memberitahunya bahwa dia akan menghabisi Enggi secara pribadi. Namun Jae-hee berteriak untuk tidak melakukannya. Namun pengacaraan menutup telepon. Jae-gil mengunjungi Maru dan bertanya-tanya mengapa Enggi tidak ada di sini. Dan Jae-gil menjelaskan bahwa Enggi menghubunginya lebih awal. Maru menyadari Enggi datang melihatnya. Dan Maru segera pergi mencarinya. Akhirnya mereka bertemu di persimpangan di ujung yang berlawanan. Mereka melihat satu sama lain, namun Maru melihat pengacaraan di belakang Enggi. Maru meraih Enggi dan membalikan badannya dan menerima tikaman dari pengacaraan sebagai gantinya. Maru duduk bersama Enggi. Enggi tidak mengetahui Maru sedang terluka. Maru memberitahu Enggi bahwa dia lelah dan perlu kembali ke rumah sakit. Bisakah mereka membicarakannya besok? Enggi mengatakan ya. Saat Enggi memasuki taksi, Enggi mengajukan satu pertanyaan kepada Maru. Mengapa Maru tidak berbelok di terowongan saat dia melaju di depannya? Maru mengatakan dia akan menjawab pertanyaan itu besok juga. Enggi pergi dengan taksi, sementara Maru tersandung saat kembali ke rumah sakit karena lukanya. Dia pingsan di jalan taman yang gelap, dan suli suaranya mengatakan bahwa mengapa dia tidak berbelok itu karena dia tidak mempunyai keberanian melanjutkan kehidupannya yang suram, sehingga dia pikir tidak apa-apa untuk mengakhirinya. Di kehidupan selanjutnya, dia ingin bertemu Enggi lagi. Jae-hee pergi ke kantor polisi, memberikan pengakuannya mengenai segala hal. Dia mengklaim memerintahkan pengacaraan untuk melakukan semua yang dia lakukan. Bertanggung jawab terhadap kecelakaan Junha, kematian ketua, dan bahkan kematian reporter 7 tahun lalu di hotel. 7 tahun kemudian, gadis kecil mengatakan nama ayahnya Jae-gil dan ibunya adalah Joko. Joko dan Jae-gil telah menikah. Usai ini, Jae-gil pergi ke toko ayam milik Jae-suk. Di sana dia bertemu dengan Junghwa. Junghwa meminta Jae-suk berhenti menulis surat cinta kepadanya. Pengacaraan meninggalkan penjara dan dia melihat Jae-hee di dalam mobil menunggunya. Han berhenti sejenak sebelum berjalan pergi. Junha bertanya kapan dia keluar dari penjara. Jae-hee mengatakan beberapa bulan lalu. Junha mengatakan kepadanya untuk memberi pengacaraan waktu. Di kota tepi pantai, Enggi membawa gadis kecil ke klinik. Gadis kecil itu dirawat oleh dokter Maru. Anak ini bertanya kepada Maru apakah benar dia belajar di luar negeri. Maru menegaskan dia belajar di Amerika disponsori oleh mantan profesor sekolah kedokterannya. Enggi masuk, anak itu bertanya lagi apakah benar dia menjalani operasi otak besar dan kehilangan ingatannya. Maru mengatakan dia tidak bisa mengingat orang-orang dari masa lalunya, orang yang dia kenal dan orang yang dia cintai. Maru duduk di halaman antara kliniknya dan toko roti Enggi, sambil membaca dan minum kopi. Dia melihat Enggi bersembunyi di toko roti memotretnya. Maru duduk bersama Enggi. Maru mengeluarkan kotak merah dan menggesernya ke arah Enggi. Enggi membukanya melihat bahwa di dalamnya ada cincin kawin yang dibeli Maru untuk mereka pada saat dulu mereka bersiap untuk menikah. Maru tersenyum pada Enggi. Enggi menyadari ingatan Maru telah kembali. Mereka tersenyum puas satu sama lain. Di akhir dalam suli suara Maru, Maru mengatakan bahwa saat aku bertemu Enggi di kehidupan selanjutnya, aku ingin jatuh cinta dengan cara yang biasa. Itu doaku. Dan drama ini pun berakhir.